Emang bisa wanita kerja di kapal pesiar? Terus, kira-kira aman gak sih kalau wanita kerja di kapal pesiar? Saksikan video selengkapnya. Untuk wanita yang kerja di kapal pesiar sih menurut saya cukup aman ya, karena aturan di kapal pesiar itu cukup jelas, ketat, dan mengikat. Contohnya ada aturan yang mengatur tentang sexual harassment atau pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini dibagi menjadi dua, ada yang verbal, ada juga yang fisik. Contohnya seperti ini, misalnya ada kru wanita yang sedang berjalan, kemudian ada kru pria lain yang melecehkan dia. Hanya dengan mengucap "with you" saja itu udah dikategorikan sebagai verbal sexual harassment atau pelecehan seksual secara verbal. Nah, kru wanita tersebut yang dilecehkan tersebut bisa langsung komplain ke staff kapten, dan untuk kru pria yang melecehkan tersebut terancam untuk dipulangkan. Kemudian ada lagi sexual harassment secara fisik atau fisik sexual harassment. Misalnya dengan cara pegang-pegang atau colek-colek ataupun meluk seperti itu. Nah, untuk kerjaan sendiri sih tidak jauh berbeda ya dengan kru pria lainnya. Hanya saja kadang kru wanita itu diberikan section yang kecil, hanya 18 passenger, 20 passenger seperti itu. Jadi untuk Anda wanita yang ingin mencoba bekerja di kapal pesiar, jangan khawatir, seperti yang saya udah bilang tadi, aturan di kapal pesiar itu sangat ketat, jelas, dan juga mengikat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.